Yo, kembali lagi bersama dengan iBejo Channel. Ini Mas Bejo, santai malam-malam dapat kabar ada Suzuki Next generasi kedua yang di Jember harganya baru keluar hari Sabtu besok, cuman ada range harganya, nanti bisa dikasih tahu kisaran berapa harganya. Jadi ini benar-benar baru fresh from the oven. Kita akan lihat-lihat bodinya apa sambil review ya. Jangan dibully ya, nanti reviewnya kalau salah atau apa, ya namanya juga Mas Bejo kan gitu. Ini kita langsung tanya-tanya kepada Mas David, seharusnya yang lebih paham dan lebih ngerti tentang motor Next. Yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu di iBejo Channel sambil kita nonton video Suzuki Next 2 atau generasi kedua mungkin ya. Ya kita langsung aja, Mas. Halo, Mas. Halo, Mas. Ini motor apa, Mas? Ini yang terbaru, Mas, dari Suzuki. Ini adalah Suzuki Next 2, Mas. Ya, perbedaannya? Kalau perbedaannya kita banyak dari Suzuki yang pertama. Ya. Dari pertama apa? Mobilnya, fitur juga. Terus dari bohlam kita pakai bohlam LED yang sekarang. Oh, yang sekarang ya, sudah pakai LED. Ya. Terus yang keunggulan kita, Mas, kita ada charger sekarang. Nah, sebelah sini. Siap. Ada charger langsung. Langsung. Ini naruh cecesan face juice bisa ya? Bisa. Jadi misal perjalanan jauh enak. Ya. Speedometernya? Speedometer. Berubah. Ada perubahan. Perubahannya apa? Warna-warna juga. Ada warnanya ya. Lain warna. Oh, lain tipe lain warna. Ya. Ini kalau warna yang lain warna apa aja? Itu ada merah juga ada. Merah. Kuning. Kuning plus putih gini. Siap. Ini ada 3 tipe. 3 tipe. Kalau yang ini nih kita yang standar, standar. Ada yang sporty, sporty. Ada yang elegan. Elegan. Ini yang standar, Mas ya. Ini dari samping. Ini gimana, Mas? Ini yang sporty, Mas. Oh, ini yang sporty. Kalau ya? Yang standar ini lebih polosan. Oke, ini yang sporty. Ini belum resmi, Mas ya? Udah resmi? Kalau di Jember kemungkinan Sabtu besok ini udah resmi. Resminya Sabtu udah besok. Iya. Ya, kita Mas Bejo di dahulu ya. Oh iya, pasti. Ini dari belakang. Terus selain itu apa, Mas? Perbedaannya, Mas? Dari lampu belakang juga, lampu belakang door, ya? Oh, iya, sama berubah. Ini ban depan belakang kita lebih besar. Oh, bannya lebih ada besar. Strippingnya juga. Strippingnya. Ini khusus juga untuk sporty apa? Semuanya. Semua ya. Semuanya. Gimana nih beda ininya aja, stikernya. Yang standar nggak ada. Iya, siap. Ini kalau tampak dari belakang. Kalau harga gimana, Mas? Kalau harga ini sekitar 14 jutaan, Mas. Harga 14 juta. 14 jutaan. Ini syarat-syaratnya apa aja biasanya? Kenapa? Syarat-syaratnya? KTP. Oh, syaratnya cuma KTP, KK, rekening listrik. Udah bisa dapat. Bisa bawa Next 2 untuk lebaran ya. Iya. DP juga murah nih, Mas. DP berapa? 500.000 bisa dapat. Ya, ini Next 2, meskipun motor baru. Ini 500.000 sudah langsung bisa dibawa pulang, Mas, ya. Pulang. Angsuran 600.000-an. Angsurannya 600.000, sangat terjangkau sekali. Itu keren banget. Ini yang warna lain apa aja, Mas? Yang sporty ini, toh. Kalau yang sporty nah ini depannya. Oh ya, nanti lengkapnya bisa dilihat di Google ya. Kalau untuk ini sekilas saja. Ya wes itu dulu. Mungkin kalau untuk tanya-tanya lebih jauh dari motor Next 2 ini bisa lihat di deskripsi, nanti tak cantumkan nomornya Mas David. Kalau Suzuki ini Mas David ya. Kalau apa? Yamaha Mas Rijal. Jadi ya wes itu. Lain. Ya itu dulu untuk review kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, namanya manusia tempatnya salah dan lupa, jadi mohon dimaafkan ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe iBejo Channel. Sampai ketemu di video Mas Bejo selanjutnya.